Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KPM, tayangan ini adalah kegiatan International Mathematic Wizard Challenge IMWIC 2017 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di Freeport Hotel Xiamen Software Park, China, yang diikuti sebanyak untuk jumlah peserta ada sekitar hampir 500-an peserta yang terdiri dari 5 negara. Ada Filipina, peserta terbesar sebanyak 300-an lebih, kemudian ada Thailand, Indonesia, China, dan Macau. Kegiatan IMWIC ini diawali dengan karantina yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 19 Mei 2017 di Ole Suite Hotel, Jalan Babakan Madang nomor 99, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana kegiatan ini meliputi kegiatan bangun pagi, sholat berjamaah, tadarus, kuliah subuh, olahraga, latihan bela diri pencak silat untuk penampilan di China nanti, team building, kegiatan belajar atau materi, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, seluruh tim KPM Indonesia berangkat menuju negara China. Sesampainya di sana, kami check-in di Xiamen International Exhibition Center Hotel China. Pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017, dilaksanakanlah kegiatan International Mathematic Wizard Challenge IMWIC 2017 ini yang berlangsung di Freeport Hotel Xiamen Software Park, China. Setelah kegiatan tersebut, seluruh peserta dari tim KPM Indonesia diajak ke kawasan Jimei School Village serta ke kawasan tour lainnya. Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, seluruh tim KPM Indonesia diajak berlayar. Asik juga ya. Dan setelah itu, kami berbelanja di kawasan Longtou Business Street, China. Di sore harinya, tepat jam 4 sore waktu China, dibukalah kegiatan Awarding Ceremony and Culture Night di Wanjia International Hotel, China. Di acara Culture Night ini, tim KPM Indonesia menampilkan seni bela diri pencak silat. Setelah itu, diumumkanlah peraih medali di kegiatan IMWIC 2017 kali ini. Dan alhamdulillah tim KPM Indonesia memperoleh alhamdulillah pada tahun 2017 ini IMWIC ketiga yang diikuti KPM di Xiamen, kita mendapatkan 11 medali emas, 5 medali perak, 4 medali perunggu, 4 merit, dan 1 trofi. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, kami diajak city tour di kawasan Zhongshan Road Walking Street, China. Halo kawan, kita sudah belanja. Dan di sore harinya, kami kembali ke tanah air. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kami disambut dengan penuh kebahagiaan. Demikianlah kegiatan International Mathematic Wizard Challenge IMWIC 2017 kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. KPM.